burung ya, buat pasien relax ya, kemudian fleksi sedikit, kemudian maju ke depan ya, fleksi lagi persensi ya, fleksi ke depan ya, kemudian kamu mempalpasi dengan menggunakan dua jari ya, kemudian terserah kamu mulai dari mana ya. Misalnya saya mulai dari belakang, dari occipital. Ya, tambah. Ya, menjar. Occipital, retro. Posterior atau retroocular. Preocular. Anterior. Submandibular. Submental. Kemudian? Superficial. Kemudian belakang? Posterior. Kemudian? Cervical. Ini? Supra-kalsipula. Ya? Apa yang kamu harus utarakan lagi? Kalau ketemu suatu penjar, kamu harus deskripsi. Pertama, tempatnya di mana? Besarnya, ukurannya berapa? Apakah soliter atau multiple? Kalau multiple, yang paling besar berapa? Yang paling kecil berapa? Kemudian apakah mobilitasnya bagaimana, terfiksasi atau tidak, apakah ada tanda radang merah atau apa, tanda inflamasi, kemudian ini ditekan ada atau tidak, kemudian adakah formasi khusus. Formasi khusus ini untuk gigi. Jadi gigi itu biasanya kelenjar diikuti ke selin, kelenjar sekitarnya, jadi seperti paket, package, ya. Nah itu kamu harus utarakan. Sekarang saya kejar selesai ya. Ini pemeriksaan trakea. Trakea ini kan bisa berubah trakea ya. Mana muskulus tanggal produk masyarakatnya? Punter. Mana? Jelas ya? Muskulus tanggal masyarakatnya? Ya, kamu raba, ya, di antara rongganya. Nah, letakin di sini, mungkin kalau pasien tidur lebih enak, ya. Pak Risa boleh, Dok Risa boleh sambil duduk, boleh sambil tidur. Ini raba. Kamu lihat rongga space antara keduanya, kiri kanan, ya sama atau tidak? Harus sama, ya. Kemudian, jadi pertama inspeksi, kemudian lakukan palpasi, ya. Kemudian, ini garis-garis anatomi, ya. Mohon buka lagi. Ya. Sungguh ya, dari mana ke depan? Gimana mau ke sana ya? Ya, putar ke sana. Kamu pindah ke sana. Itu lihat anterior ya. Anterior. Ini supranasal kan ya? Kamu cari anulus superficie. Nah, ini anulus superficie. Sekitar 5 cm dari sini. Ya. Ada notch di sini. Kamu boleh coba raba sendiri juga bisa. Ya, turun ke bawah ada terasa benjolan. Itu adalah anulus superficie. Nah, kamu tarik sampingnya. Sampingnya adalah costa 2. Costa 2. Di bawah costa 2 adalah intercostal space 2. Sampai seterusnya kamu hitung, ya. Ini agak kecil ini rongga space-nya, ya. Memang kalau orang gemuk lebih sulit, ya, untuk ininya, tembusan di sini. Nah, kemudian garis lain adalah ini clavicula, pertengahan mid clavicula, ya. Ini sternum, pertengahan mid sternal, lain. Ini juga mid clavicula, ini sinistra, mid extra. Kemudian di sini linea axillaris anterior. Kemudian di tengah linea mid axillaris, kemudian posterior. Ya, ini gampangnya. Nah,
kita balik. Terus terus terus. Ini untuk saya aja nih. Ya. Ini ada tiris sosial. Ya. Mulai ditolong ya. Nah, coba duduk bapaknya. Yang paling menonjol di sini adalah CDG. Kamu hitung di sini. Terakal 1, terakal 2, terakal 3. Ya. Atau yang lain, duduk, kamu melihat ini skapula. Mana skapulanya? Ini kan? Ini skapula. Ini. Sejajar dengan rib cucu. Prostat cucu. Ya. Nah, udah selesai ya penanda. Coba balik lagi. Nah, sekarang kita inspeksi bapaknya tidur. Tidur. Inspeksi. Inspeksi kamu melihat pergerakan torak, hemitorak, sinistra, hemitorak, ekstra. Apa kamu lakukan? Pasiennya ini coba luruskan. Suruh tarik nafas dalam, nafas pak. Dan nafas dalam, keluarin. Lihat, mulai dari, lihat, kamu lihat dari ujung kaki. Dan nafas dalam, keluarin, gitu ya. Jadi, lihat pergerakannya, bentuk dan gerak emitor. Apakah simetris atau tidak, ya. Kemudian, dah, boleh bangun. Atau tidur aja, nggak apa-apa ya, boleh. Kemudian, palpasi lagi. Palpasi. Oh, ini di gambar ada tadi nggak di video? Apa? Ekspansi paru, ada ya? Ada ya? Nah, ekspansi paru untuk menilai pergerakan hemitorak sinistra dan ekstra. Kalau takin, dirip 10, takin. Hari ini, suruh pasiennya nafas. Kamu rasakan pergerakannya. Ya, nah, idealnya sama kiri kanan. Kalau ada tertinggal pasti ada suatu. Apakah ada masa, ada fusi, ada apa? Ya. Kemudian feeling fremitus atau takbir fremitus. Ya. Nah, sesuai dengan gambar, mungkin mau tidak gambar ya, bentuknya. Ada berapa lokasi? Tiga, depan tiga, belakang empat, ya. Kamu gunakan boleh tera ulnar atau bol dari ini, dari palmar. Ya. Bilang 77, Pak. 77. 77. 77. Atau? 77. 77. 77. Ya. Dalam praktek nanti sehari-hari, selesaikan pemisahan anterior dulu, baru posterior. Kalau enggak, kamu bolak-balik, kasihan pasiennya. Kalau pasiennya sehat, segar kayak ini kan nggak apa-apa, bolak-balik. Kalau pasiennya sudah lemas, sesak, nafas, kamu bolak-balik, tambah ngap pasiennya. Ya. Kemudian, palpasi, perkusi lagi. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini belakangnya, nah ini perkusi. Perkusi, kamu harus lakukan, ini tidak lokasinya ya, kalau lokasi caranya ya, caranya ini, tidak menempel jaring lain, ya. Kemudian letakin perkusi dengan pergerakan raise hand. Targetnya distal interval, ya. Satu lokasi, dua ketemu. Ini jangan-jangan begini, begini malah bingung. Kamu kan ada dua ini, ya. Ya. Tapi untuk perkusi mulai dari mana? Dari atas, ya, ya. Sampai seterusnya, ya. Yang kamu bandingkan adalah bunyi suaranya, kemudian getarannya, ya. Kemudian auskultasi. Auskultasi. Posisi stetoskopnya begini, rupanya, ya. Kamu dengar inspirasi dan ekspirasinya. Jangan pindah sebelum selesai. Ngerti, maksud saya? Jadi, nafas, lepas. Nafas,
lepas, nafas, lepas, nafas. Sampai seterusnya ya. Nah, jangan nafas. Ngerti? Bagaimana membedakan? Bagaimana kamu mengetahui inspirasi-inspirasinya? Waktu inspirasi, pas inspirasi belum selesai kamu udah pindah. Jadi setengah di pertama, setengah di kedua, inspirasi lagi. Ngerti maksudnya? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Nanti kita bikin untuk suara-suara patologis, ronki, suara physical breakdown. Mungkin juga ada suara bronchial, ada wheezing, ada stridor, ada ronki fine crackles, ada post crackles. Ya. Ini sekedar tahu aja. Ini masalahnya lebih sulit dibanding pasien yang sebenarnya. Karena berubah-ubah suaranya. Ya. Jadi saya nggak akan keluarkan ujian yang ini. Kalaupun keluar nanti pertama susah. Kalau lagi hang ya Pak Yanto ya, jadi nggak ada nilai. Dan kalau saya bisa kita tahu di sana, semua orang dengar di ruangan ini suaranya apa itu. Ya, udah keburu bocor soalnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kamu bisa bagi berapa kelompok?